tak semua benda yang kau nak kau dapat dan kau kena usaha. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni kita nak buat sikit review tentang sebuah filem terbaru di Pawagam, iaitu filem Home Sweet Lone. Sebuah filem Indonesia, okay? Basically mengisahkan tentang seorang anak bongsu, okay, yang menyara kehidupan satu family dia. Oh gitu. Padahal member kerja biasa-biasa je, kerja office je. Tapi disebabkan, you know, this film resonates dan juga reflect on myself, like literally want mirror, macam betul-betul sebiji. Sebab kenapa bila kau tengok filem ni, kau akan faham kenapa dia tanggung sedangkan dia kerja biasa-biasa je. Ha, tapi disebabkan dia ada azam dan juga keinginan untuk adakan rumah sendiri, dia berjaya kumpul duit. At the same time, pekimak-pekimak ni semua tak berguna, adik-beradik dia tak berguna. So benda tu yang menjadikan cerita ni Home Sweet Lone, okay? So adakah filem ni best? Honestly, cerita ni sejam 55 minit macam tu kot, okay? 55 minit. And aku dengan tunang aku tak ada satu moment pun aku rasa bosan. Cerita ni memang it's quite, dia tak adalah funny, dia drama. Tapi dia tak adalah draggy sangat. Almost hours tu kau dapat rasai the struggle of anak bongsu ni daripada awal lagi. Daripada awal lagi memang dia dah tunjuk glimpse-glimpse of kenapa dia ni jadi dipertanggungjawabkan, kenapa benda-benda ni semua jatuh kepada dia, kenapa family dia, adik-beradik dia macam bangang. Banyak benda dia reveal. Aku rasa lakonan pelakon utama dia ni memang top notch. Dia betul-betul represent anak bongsu. Siapa-siapa anak-anak bongsu kat luar sana yang merasai macam kehidupan kau macam tak semua benda yang kau nak kau dapat dan kau kena usahakan benda tu. Inilah cerita dia, Home Sweet Lone. Tapi sayanglah dia berjaya mengimplementkan jalan cerita yang sangat-sangat efektif dari segi kita merasai macam kenapa dia decide untuk tidak, kenapa dia decide untuk ya. Benda-benda macam tu membuatkan kau tertanya-tanya dan itulah sebab dia filem ni ada. Rumah bukanlah sebuah tempat. Home is not where the benda tah. Macam tu lah. Aku dah lupa apa ayat dia tu. Tapi home adalah di tempat mana kita family gather. Bukannya sebuah physical tempat ke apa kan. So I get that feeling that cerita ni mantap eh. Visual, audio, semua perfect. Cerita pula aku tak rasa macam tak pernah. Aku tak pernah jumpa lagi filem yang tak memfokuskan cinta tau. Dia banyak fokus on anak bongsu nak beli rumah. Tu je. Memang sangat relatable dengan aku. Susah, betapa susahnya nak beli rumah kan. Macam ni. Kena pula dekat Indonesia, dekat Jakarta memang susah gila nak beli rumah sebab yalah pack and harga pun melambung. Sama je kat Malaysia, KL, harga melambung. So rating aku untuk filem Home Sweet Lone ni, aku bagi rating sebanyak 55 Infinity Stars. One of the best films of 2024. Apa pandang guys tentang filem Home Sweet Lone? Komen, tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog yang datang. Thank you.